Halo semuanya, saya akan meresensikan film A Quiet Place dan Underwater. Cekidot. Jadi film A Quiet Place ini disutradarai oleh John Krasinski dan diproduser oleh Michael Bay, Andrew Fromm, Brett Fuller. Production house-nya itu Platinum Dunes dan Sunday Night. Pemerannya itu ada John Krasinski sebagai Lee Abbott, suami dari Evelyn Abbott. Lalu ada Emily Blunt sebagai Evelyn Abbott, istri dari Lee. Lalu ada Millicent Simmons sebagai Regan Abbott, putri Lee dan Evelyn yang tunarunggu. Noah Jupe sebagai Marcus Abbott, putra sulung Lee dan Evelyn. Kate Woodward sebagai Bea Abbott, putra bungsu Lee dan Evelyn. Leandro Som sebagai laki-laki di hutan yang kehilangan istrinya. Ya, jadi kelebihan dalam kelebihan film A Quiet Place ini, yang pertama, dalam film ini ditanamkan nilai kemanusiaannya, lalu emosi para karakter, pendekatan pendalam, baik itu dengan rasa kehilangan dan pertanyaan tentang arti sebuah keluarga, membuat film ini menjadi horor yang tidak hanya mengubah adegan menakut-nakuti saja, tapi juga menyentuh sisi lain yang jarang dimiliki oleh film horor sejenisnya. Yang kedua, John Krasinski atau Lee Abbott ini, atau John Krasinski atau sebagai sutradaranya, tahu betul bahwa ketakutan tanpa rasa sakit hanya akan menjadi adegan mengagetkan bagai angin lalu belaka. Oleh sebab itu, rasa sakit coba ditanamkan lewat beberapa adegan yang sehingga penonton tidak hanya terpacu oleh rasa takut, tapi juga oleh rasa sakit yang akan membuat semuanya orang menahan nafas sembari merasa ngilu. Salah satu adegan paling menyakitkan sekaligus mengerikan bermula pada sebuah paku yang rasanya menjadi objek membuat kita ngilu berkali-kali, walau hanya paku ini berbentuk benda mati yang tidak bergerak sama sekali. Yang terakhir, alurnya bisa dibilang twist, atau alurnya ini mengalir begitu saja. Dan uniknya, kita dikasih tahu bahwa cara-cara meredam suara dengan benda-benda atau perilaku para pemain tersebut. Ya, jadi kekurangan dari film ini, kita sebagai penonton tidak diberitahu kapan anak yang paling kecil ini dikuburkan, dan aneh lagi kuburan anaknya ini yang bernama Bea Abbott ini sangat dekat dengan tempat tinggal yang ia tempati. Thank you.
Listen carefully. You are now 5,000 miles from land, and you're descending 7 miles to the bottom of the ocean. See you all in a month. Here we go. All right, we're gonna do this. Let's do this. Scale from 1 to 10. How bad's my rig? 10. We drilled to the bottom of the ocean, and we don't know what came out. Gotta get to the station. How will we even get there? We walk. We're just gonna walk with insufficient oxygen across the bottom of the ocean. We don't know what's out there. Worst idea ever. What was that? Turn your lights off. What is that? What is that? What is happening? No! There's something following us. Iya, tadi merupakan trailer dari film Underwater. Jadi, film ini disutradari oleh William Eubank. Produsernya ada Peter Chernin, Tonya Davis, Chano Topping. Lalu pemerannya ada Kristen Stewart sebagai Nora Prash, Vincent Cassell sebagai Captain Lucien, Jessica Henwick sebagai Amelie, John Gallagher Jr. sebagai Smith, Mamadou Eti sebagai Rodrigo, T.G. Miller sebagai Paul. Production house-nya itu Channel Entertainment. Saya akan presentasikan film Underwater yang menceritakan tentang penelitian potensi bawah laut yang dilakukan oleh sekelompok meneliti Nora Pierce, Emily Haversham, Paul Abel, Liam Smith, Rodrigo, Nagenda, hingga sang Kapten Lucien. Penelitian tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menjangkau kedalaman perut bumi di dalam perairan. Tak segan-segan, mereka pun turun ke laut dengan jarak yang begitu dalam. Namun sayangnya, di tengah-tengah penelitian tersebut terjadi sebuah peristiwa alam. Hal tersebut membuat laboratorium serta kedalaman mereka rusak parah. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mereka harus menggunakan pakaian bertekanan dan berjalan satu mil melintasi dasar laut ke stasiun Arribak 641. Mereka memulai perjalanan tersebut, namun tiba-tiba di tengah perjalanan helm Rodrigo rusak dan retak karena tekanan sehingga kejadian tersebut terpaksa memulai secara instan. Tim yang tersisa mendengar suara mara bahaya berbunyi, kemudian Smith dan Paul keluar untuk menyelidikinya. Kelima orang tersebut melanjutkan perjalanan menuju stasiun Rebak 641. Mereka berjalan melalui terowongan akses dan Paul diserang oleh monster pemangsa laut yang mengerikan dan diseret ke dalam air laut lalu terbunuh. Sebelum meninggal, kelebihan dari film Underwater ini adalah kita bisa tahu pengetahuan tentang laut dalam beserta sekelumit teknologi yang mungkin sering digunakan para ilmuwan terkait. Tapi ada satu tokoh yang sangat ikonik, yaitu Paul. Tokoh ini digambarkan suka mengatakan hal-hal yang aneh dan selalu membawa boneka kelinci kemana pun ia pergi. Jadi di dalam film ini ada sedikit komedi yang dimana diperankan oleh Paul itu sendiri. Nah, kurang dari film ini
menurut saya plotnya lurus-lurus saja atau plot linear. Karakter para tokoh cenderung homogen. Visualisasinya kurang sadis dan adegan seolah-olah open ending yang tidak berguna. Namun film dengan ruang lingkup kecil seperti ini umumnya memperkaya detail-detail properti yang bisa membuat adegan terlihat lebih mewah dan dramatis. Namun sayangnya film ini nampak tidak banyak melakukan hal tersebut.